Alhamdulillahil ahad al-fardhus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni au faman raghiba an sunnati falaysa minni. Puji dan syukur dan segala dan semua kesempurnaan puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua puji dan kesempurnaan puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam kita lumpah curahkan ke baginda alam sayyidul wujud sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana, bios gado-gado banyak karena jadi konten mah kudu aya Indonesiaan ya teh Bu. Nah, orang Jakarta kagak ngerti. Nah, kebetulan kita semuanya hadir di rumahnya keluarga besar Bapak Dedi Mas Truli. Kebetulan kita semuanya di sini diminta untuk berdoa bersama. Insya Allah nanti hari Sabtu akan pelaksanaan pernikahan anak yang keduanya. Kedua, Neng? Kedua. Alhamdulillah, semoga pelaksanaannya lancar berkahnya. Cuman sebelum nanti pelaksanaan akad pernikahan, kan di situ ada khutbah nikah, Bang. Mainnya ada khutbah nikah. Ada khutbah nikah. Cuma karena waktu yang sangat mepet, ya seala kadarna. Makanya orang tua mengadakan inisiatif di rumah dengan keluarga kumpul ngariung. Ada pembekalan terlebih dahulu untuk calon mempelai, sekaligus memperingati atau mengingatkan kepada semua yang sudah menikah. Jadi calon pengantin baru, sareng pengantin usbara rau. Ya. Hiji, Neng, yang harus diingat. Niat harus benar, ya. Niat harus karena Allah. Apabila niat karena Allah, melakukan pernikahan nanti yugnihumullah, Allah bakal ngabenghareukeun. Amin. Tapi lamun misalkan salah niat karena kasep, karena loba ditanyakeun wae ku kolot, Neng, iraha kawin, Neng, ieu bapak geus hayang ngais incu, tah mun karena eta lain karena Allah, ya mah karena si bapak. Riweuh wae jeung riweuh. Jadi awet rajet. Gitu, tinggali wae ibu-ibu tuh tinggal itu. Ya. Meni tuh kataringal sarepuh, Neng tinggali. Tuh si emak tuh. Ya. Wuh riweuh eta teh. Loba dicarekan ku salaki. Teu kebali. Makana. Makana Neng serius ieu mau nikah teh? Serius. Ya, awas mun teu serius. Nah, singkatnya begini, Neng. Yang kedua, nikah dari pertama niat harus benar. Yang kedua, yang harus diingat ibu-ibu semuanya, kita semuanya ini yang hadir, bahwa nikah itu adalah ibadah. Ibadah yang paling lila timimiti akad nikah sampai dengan akhir nanti beres pernikahan. Nah, ibu-ibu anu tiheula ngantunkeun nya, atau bapak-bapak anu paneuri maotna kitunya. Tah beres ibadah teh sampai detik eta. Gitunya. Panglila-lila na makana karena ibadah ini yang sangat berharga, iblis tidak ridho. Maka ada beberapa momen Bu, iblis itu menjerit cerik gogorowokan. Kahiji nya yang saya temukan itu di saat diturunkan surat Al-Fatihah, iblis itu menjerit sejadi-jadinya. Ya. Terus yang keduanya, salah satunya itu di saat pernikahan. Karena yang dibangun iblis itu
kenaun sena nikah mendingan we teu nikah oge daek mah der we teu nanaon tak kayahayangna iblis mah kitu jina tah karena dijalikannya dilangsungkan pernikahan itu menjadi halal yang tadinya haram makanya iblis menangis juga makanya ya Bang Deddy semakin banyak menyiksa dan membuat iblis tersiksa dan menangis itu baik makanya sing Minang kawin. Bapak teh ijina badag nah gitu hore ya sama Bang tapi jika nu serius iya Bu tingali rada amin sudah rada amin tah gitu kasadayana. Nah karena ini ibadah yang sangat panjang dan sangat berharga yang menghalalkan yang tadinya haram iblis tidak akan pernah tinggal diam akan terus mengganggu kedua belah pihak dari pihak istri maupun dari pihak laki kitu tah makana neng siapa yang akan dijadikan sebagai tauladan di saat rumah tangga tak perlu jauh-jauh ibu wajeng bapak tingali lamun masih bapak ngamak nah si mas nguk ngilu ngamak lamun si emak ker ngamak ker marah nah si bapak ngilu gogorowokan ngilu marah patarik-tarik suara atau yang satu ngomong ini diem ini ngomong itu diem itu ngomong terus iya ngaleos pergi itu mau dijadikan tauladan atau mencari di tempat lain atau cari pengalaman sendiri nyari pengalaman sendiri capek ngesuai ninggalin nu ayah kumaha si ayah gitu bagor si ayah mah soleh di jero tage di imah di luar mah duka. Nah, jadi harus kuat ya neng khususnya ker neng kamu kepada suami ceraikan saya ceraikan aing talak aing mau 1000 kali mau 1 juta kali tidak akan pernah turun talak ingat itu kamu minta cerai sama suami gue gorong-gorongkan sampai 1 juta kali tidak akan pernah turun talak tapi kalau suami contohnya ya bapak kamu kehel ke papanjikan nah mana teka salah kita ngalawan jorsia balik ke inung maneh talak hiji tete ngesabara kali RW kikituan mantan RW ngesabara kali mun ngamak kasalaki nah mana teh gitu patut juga inung maneh sedangkan ibunya istri kita itu haram pangkatna untuk kita sebagai menantu makanya kalau misalkan menyerupakan istri kita dengan ibunya berarti menyamakan bahwa istri kita itu haram itu talak makanya jaga ibu kasih tahu suami ya kasih tahu suami yang selanjutnya nih sakralnya suami jangankan sengaja cacak-cacak heureuy bercanda itu bisa jadi talak contohnya gini ya si abang teh lagi pulang istri ke Subang ditanya ku Pak RW bang kemana sendiri wae itu ketingali sepi rumah keur ngaduda ah berarti talak hiji padahal heureuy teh berarti lamun ngaduda teu buka pemajikan nah pemajikan anu sah teu dianggap eta jadi talak tuh neng makana kade ieu punten ka ibu-ibu nih pengantin yang bararau ya jangan pernah memancing tahu memancing lain memancing ka balong memancing suami akhirnya terpancing mengeluarkan kata-kata semarah apapun geus we mending repeh saja biasana ibu-ibu makan ngamparkeun sajadah ceurik pina sajadah kitunya kurang puas dina sajadah lompat ka kamar ceurik we di kamar jadi memake mukena sana sekarang itu Bu nah menjaim kieu terus di mana atuh ceurikna mengeluhna di mana Bu di pasar wah ribet orang RW 10 mah di pasar curhatna jangan ya terus Bu semuanya neng ya khususnya sia kade lebih baik repeh weh di saat kesel apapun di saat ada masalah apapun di saat sudah berumah tangga jangankan kakak adik orang tua siapapun tidak boleh ada yang tahu mertua siapapun tidak boleh ada yang tahu mau manis mau pahit mau ripuh mau senang mau apapun repeh weh tong dibebeja kasasaha
lagu-lagu jeung pamaj jeung salaki sorangan. Kahartos neng? Nah, kecuali hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal yang menyenangkan, beritahu keluarga. Yang baik-baik sampaikan. Di saat eueuh beas repeh we. Di saat misalkan pakai truk itu ieu jeung suami repeh, jangan sampai tahu apapun. Komo nyen status mah. Tuh da ieu mah nyoh handphone wae. Budak saya tah. Juga papana we. Nah, hartos neng, jangan omat karena banyaknya yang rusak dalam rumah tangga, orang tua termasuk mertua ikut terlibat. Makana setelah pernikahan langsung we tong cicing di imah kolot, komo di mertua ngontrak we langsung meh bebas nyen budak. Itu oh ini dong emang seri di dinya. Kan dari jeng kolot mus-mus tanya di nah sana iya can jadi-jadi wae nah iya can boga-boga wae sana kumah ite pak stres ite makana bang ah itu kalau bunga pingguk wae budak abang ya stres bahaya enjoy ah menikmatin makana mendingan ngontrak mau ngontrak mau punya rumah sendiri sih. Eh sekarang di mana teh? Masih sama mama. Ah, ribus ya moal tenang. Sok lamun hayang tengah poe kumaha? Beuh, gerara nenghek gerara raya. Neng ngontrak mah bebas lah. Arek di dapur, arek di kasur, arek di para ogengan ngegebros si para mah. Hah? Tah kitu. Nya, neng langsung neng. Siap? Sok balap jeung si Aa, jeung si Abang pahula-hula. Heh. Ya. Makana langsung ngontrak arek numpa haji di ditun RT 7 di kontrakeun soalna. Hah? Hah? Nya atuh kan bisi pas pulang ka dieu atuh bingung jeung si Abang mah jeung bapana di dieu. Di ditu. Jadi di ditu ngontrak, di dieu ngontrak. Nah, kitu neng ya. Hati-hati awas. Terus yang selanjutnya sering didoakan dengan sakinah, mawadah, warohmah. Wah, sampai tutup usia jarang kita mah hese mau sakinah mawadah warohmah teh cuma doa hungkul, karena yang sakinah mawadah warohmah itu cuma Rasulul, cuma Rasulullah gitu. Tapi nggak doa mah teng eureun neng tong eureun terus we sing sakinah mawadah warohmah komo iya abang dirinya masing mineng nggak doa sakinah mawadah warohmah teh istri siapa namanya ditanya teh dirinya hilap deui ah tuh ya jadinya sama mah neng please tuh berenya hausa sana bang tuh kan dina ngadoa teh robana abana yang sakinah mawadah can aya sakinah itu can aya mawadah can aya warohmah kakara tris tateangan anu ngaran sakinah mawadah jeung warohmah insyaallah bang penyet disiksa tos ngadoa we terus neng. Nah, rahasiana mau sakinah mawadah warohmah mah nya informasi Allah memberikan bocoran mah kieu wa'asiruhunna bil ma'ruf. Jadi bersatunya suami istri teh harus bil ma'ruf ay bil ilmi. Harus dengan ilmu. Ternyata rumah tangga juga harus dengan ilmu, Neng. Makanya harus tahu, makanya saya tadi memberikan contoh pelajari bagaimana cara berumah tangga orang tua kita. Itu jadi ilmu. Contohnya begini, kurang-kurangnya tidak tahu karakter suami ibumu, wah geus ngagantung maneh. Hirup keneh weda maneh nu digantungna. Jadi ngagantung diri maksudnya, wah stres. Tapi karena saling pengertian, oh tahu karakter suami saya begini, tahu karakter istri saya begini. Akhirnya saling pengertian, saling mengerti. Kalau kurang-kurangnya tidak saling mengerti, contohnya abang mauna jalan kaki. Istrina mauna kana motor da pasea neng. Ya, makanya harus saling mengerti. Oh, kalau begitu mah ya udah kita ke depan jalan kaki, nanti pulangnya naik motor. Kan beres, Bang. Ya. Jadi saling pengertian. Wah, da geus karolot cenah ieu mah lah hese leklok tuur udah we kana motor. Sok atuh hayang kana motor mah. Engke jajapkeun tuh kana motor sok atuh uihna mah pahal itu. Hartos neng. Saling pengertian, harus tahu benar-benar karakter suami. Suami juga diajak ngobrol, karena yang nampak di saat baru taaruf, baru pekerna,
baru yang baik-baik saya saja. Kan can apal urang sare sok ngorok. Nya. Mun hitut sok bau. Can apaleun? Lamun keur hitut dihareupkeun ka bogoh ieu dicalon, na berat bet brot atawa nyingkah heula? Heh? Tah udah geus kawin mah tinggal ditanyakeun tah. Seubeuh teh Bu. Kan ripuhna teh ieu teh beak ngang hitut salakina ieu teh. Kitu. Tah, kitu Neng harus tahu. Karena sempurnanya seseorang di saat berumah tangga saling menerima, saling pengertian, barulah di saat menerima kekurangan kita, kita juga menerima kekurangan suami, akhirnya saling melengkapi, barulah. Harus Neng, ban oge kitu, mobil kiri kanan nya lamun tidak dibalancing mah Neng, dipaksakan anu ising kang gegerebegan mobil Neng. Kita juga jangan dipaksakan, mau diarahkan, dibalancingnya disepuring biar enak. Nah, kamu juga harus mengerti itu. Nah, untuk suami kasih tahu, meh teu capek mah patahan salaki, cari majelis, ajak ngaji. Yuk, ah, bang, mun capek lah, mun misalkan, aduh, iya pamajikan teh ya kekurangan, entong diomongkeun, entong dibere nyaho, ajak ngaji, weh, ajak ngaji, cari majelis mana nih? Tapi majelisnya yang ada bakta saub. Bakta saubnya begini, yang suka menggali ruhaniah, batiniah, akhlakul karimah dan lain-lain, termasuk banyak wirid-wirid dan solawat-solawat. Nanti ruhaniahnya akan terbentuk. Ajak we ke pengajian yang seperti itu, nanti akan baik sendiri. Jangan dipapatahan di imam. Ah, kamu teh harus begini, bang, mas, kamu teh harus begini. Ah, capek, mending ajak ngaji we. Istri juga sama begitu. Di saat misalkan ini, udah ajak ke pengajian, cari majelis. Insya Allah, aman. Jadi biar ulama, ustadz, kiai yang memberikan penjelasan penerangan tentang itu. Itu teh penting. Ah. Karena imal lidunya kakahan nakata isu abada wa mali akhirati kakahan nakata mutu boda. Jadi jangan cuma dunia saja yang kita kejar. Karena setelah kita dunia beres nanti akan menghadapi akhirat. Keharusnya. Jadi jangan cuma dunia tapi kita melupakan akhirat. Kudu daek ngaji bang. Ya. Daek solawatan bang, daek ke masjid bang, ya hari ke harup unggal peting hari ke masjid jarang ya, kumaha ya, pindahkan gitu masjid ke RT, ya ke harup ke dia ke imah RT, nah. Gitu Neng, ngerti ya? Yang terakhir nih, waman arda dunya faalehi bil ilmi. Apabila kita ingin sukses di dunia, ya tidak ada cara lain, harus banyak ilmu. Satu yang dipelajari. Kalau misalkan abang sekarang sukanya di barista karena kopi, geluti kopi sampai bener akan sukses di situ. Dah ieu mari gelar ST. Nah, ari pegawean dina barista itu karena kopi tenyara ramung. Aya nyamung kan untuk ngocok teh kan eta aya unsur kimiawi. Oh, boleh, Bang. Ya, doakan sik sukses. Sing boga sorangan, heuh. Amin. Nah, kitu Neng. Tapi waman arda akhirat faalaihi bil ilmi. Tapi kalau ingin sukses akhirat dengan ilmu juga. Nah, ilmu akhirat ayana di madrasah, ayana di masjid, ayana di ustad, ulama, kiai, pesantren. Makanya kade sing daek meujeuhna ngaji entong jauh ti ajengan ti ulama, kiai, ti ustad kade. Nya da sebenarnya mah seutik-seutik hirup urang mah moal jauh ti ajengan ti ulama kiai. Sok arek nikahkeun oge bang, nyari sahad bang. Engke borojol budak sok. Habisin. Ka saha bang? Lain heueuh ka saha? Ah, teu hararayang teuing ka bidan. Budak morojol aing we. Pamajikan didinya ngaborojol. Ustaz, teh hararayang teuing aing mah. Ka bidan atuh. Yes. Nah, doa dan lain-lain pasti ka budak ka ustaz. Kamu juga jangan jauh dari sini. Ya, cuman saya pesan, jangan dekat, jangan mengambil ilmu dari ustadz yang intoleran. Ngerti intoleran? Merasa benar sendiri. Nyalahkeun we ka batur teh itu temunang itu salah. Jangan. Karena itu akan mengeraskan hati. Cari ustadz ulama kiai yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Jangankan yang beda fikih, yang beda madhab, bahkan yang beda agama pun tetap masih menghargai. Karena yang dia lihat itu adalah makhluk Allah juga. Meskipun tidak sholat, tidak ibadah, bahkan di luar Islam, tapi Allah tetap memberikan rezeki. Begitu rahmannya Allah. Ya, banyak orang lain pangeran yang menghukumi, yang menyesatkan itu warna nanti. Cari
ulama-ulama yang bijak. Ulama-ulama yang bijak itu yang pasti memperdalami tentang thariqah, tentang tasawuf, ilmu-ilmu ruhaniyah, batiniyah, suka wirid, suka zikir, suka sholawatan. Nah itu, cari yang seperti itu. Karena biasanya lembut hatinya. Jadi memberikan petuah-petuah tidak sembarangan. Kadang jangan jauhnya, ti ulama, ti ajengan siap. Tapi keringin budak mah tong bebeja sok we di kamar sorangan oke. Dikasih abang tah. Ya. Legedap-legedap arek nyen deui. Mending nyen deui daripada ngurus nu batur. Bang. Teu balik. Dah geus halal. Oh, tapi ah senang sekolot nanya jalan hari kita mau kenal ya enak barokah weh lo bang tadi tong niat lah pamajikan oge senang sekolot nih kan nungoran entong itu enggak si ibu ka imah dewek bang yuk gara-gara deket pengustan akbar senang kio padut eh kurang mantan nita nah kita siap bang tuh bu udah siap geningan balik dirinya mah ya. Harapan oge okay, aya pamajikan wani nyebut siap komo mun eueuh meureun hideung sorangan. Siap neng ya? Begitu ya. Sok poinna naon wae. Niat karena Allah. Niat ibadahnya. Terus yang ketigana naon neng? Pengertiannya. Sabar di saat ada masalah apapun jangan bicara sama siapapun termasuk bapak, emak, mertua dan lain teman Facebook atau apapun itu yang namanya status jangan. Ngerti? Kecuali hal-hal yang baik ya. Amma bi ni'mati rabbika fahda. Kalau ada kenikmatan-kenikmatan yang baik-baik baru kamu ceritakan. Tenang. Jadi orang tua lah, yang didengar sama orang tua itu kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, senang. Bahagia orang tua, tapi di saat mendengar ada hal-hal yang buruk, kamu sama dengan menyiksa orang tua. Wah, jempe. Karena Neng. Itu ya. Yang selanjutnya yang terakhir jangan jauh dari ulama. Tanda kutip ulama yang apa tadi? Nah, ulama yang intoleran jangan ya, yang keras, yang kasar nggak boleh. Ya, nah, itu panginten ibunya kasadayana. Mudah-mudahan atuh cita-cita keluarga besar Bapak Dedi Mas Druli nanti hari Sabtu akan menikahkan anaknya. Semoga dalam keadaan lancar dan berkah. Amin. Ala hadhihi niyah wa kuntu sholihal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya amin. بوسيلة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالآمين. يا جنوسن الله كل رشيد سيدنا مكرجنا عمر سوسمن سنالي عن كل صحابة رسولنا مهاجرين والأنصار وصحابة رسولنا بالسندرة وسلم وبرم على آل سلسلة رضي الله تعالى أجمعين صلى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذم الأولياء إلا من مشرق الأرض إلى مغرب بريا وبريا من يمين إلى شمال ومن قبل إلى قبل وزن سلطان أولى قطب روبري سمي يدنا الله قادر جيلاني قداس الله سهل العجر يدا سيف وسنة يوم سنة يدا نسوسات جنة البقر يدا نسوسات أحمد بدوي يدا نسوسات Terima kasih kerana tanususan. Nabi Allah itu berbaca bimakan oleh Nabi Ilyas bin Imran yang suhibil wilayahnya yang mengusulim wabrim ala alisil siladim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sulillahi lahum al-Fatiha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin shaykhina في الظاهر سيفة في الأولين إلى الآخرين وسوسا من أججني في الجسد ورجل أنت في وسوس رياتا وسوسا وسولي مبرم على أجل الأذيم رضي الله تلون أجمعين ونورد لمجد قدرهم على درجاتهم وأمد الله بمددهم وعدلنا من بركتهم وكرمتهم وسبدهم ونفعنا بهم وبيولهم ورزقنا يا الله آمين. Allahumma ya Allah liqaika wa syukur liqaika ya Allah urzuqna ya Allah nawir qulubana ma'rifatika kama ma'rifatim urzuqna ya Allah anta syabita imanana wa islamana wa akti hajatana fi ajaibin fi din wa dunya wa lairah amin 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 ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin amin sallillahi lakumul al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدية نصوصا jajadi wa jasadina wa ruhi wa ruhina jiwa-jiwa-jiwa-jiwa wa ulahi. Silakan sebutkan suami, bu, bapak-bapak, ada bapak-bapak, istri dan anak-anak. Silakan sebutkan. So jasadi wa ruhi. So jasadi wa ruhi. So jasadi wa ruhi. 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 Sok orang tua, bu, leluhur sebutkan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-lazina alam jarihim gairil mazhub yalihim al-adhanil wa'amin al-masalu jai muslimin wal-muslimat wal-muminin wal-minat al-ayyamun wal-ammat wa li jami'in manamu nabika ya Allah ghafarallahu lana wa lahum sallillahi lahumul fatiha alhamdulillah minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالليل والنهار آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي تنهد بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وسط الخواتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعداد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالقرب وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ووسط الخواتم ويجتاز الغمام بفج الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقدر وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستزل الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقرب وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضا خلقه ورضا نفسه وجنة رسوله مداد كلمته. الحمد لله رب العالمين. Nih, Nek, sebelum kita lanjut yang sesi selanjutnya gini nih. Harus diingat seumur hidup bahwa anak perempuan itu miliknya bapak. Jadi kamu milik bapakmu. Jadi miliknya bapakmu, kamu memiliki anak perempuanmu itu sampai dengan detik kamu tikahkan. Setelah itu anakmu jadi milik suaminya. Itu bang. Ya. Nah kalau anak laki-laki itu milik ibunya. Hah? Kamu milik ibumu sampai kapan? Sampai meninggal. Apakah kamu meninggal duluan? Atau ibumu yang terakhir meninggal? Ya. Jadi apabila ibumu memerlukan dan istrimu memerlukan, kamu wajib memenuhi ibumu. Itu harus tahu, kasih tahu istri. Ini adalah hukum. Jadi suamimu juga nanti sama. Suamimu adalah milik ibumu sampai dia mati. Begitu, sampai ibunya meninggal. Siapa yang harus suami ikutin? Bukan istrinya. Apabila ada pas waktu yang bersamaan, ibunya menginginkan, contohnya kesini atau bang kesini, mak kangen, istrinya juga ngajak jalan-jalan, wajib kamu mengikuti apa yang diinginkan ibumu karena kamu milik ibumu seumur hidup. Dan ini istri harus mengerti. Kalau tidak mengerti ya gitu teh, pas ya teh, ya udah kamu kesana ibumu, biarin saya. Nah, ini suami harus mengerti, harus paham. Tiga kali nista, maja, utama, sampurna, wajib. Tuh ngerti-ngerti, tuh sadar-sadar, dikasih tahu, nyari deui. Riuh. Kalau bisa dikasih tahu, nah alhamdulillah. Makanya harus mengerti dan paham. Ya. Sok abang kamu ke tengah ke situ, Bang. Tuh ngareneng jeung istrimu
mana isim kan yang salah ningali pakai kacamata nah. Tadi ditu tuh. Tengah-tengah tadi dinya duduk. Oh, ngus dikaluarkeun makanan. Oke heula, tu sabar heula. Isi aus. Sok bang katanya bang. Air minum masuk keluarkeun. Air minum. Sok ngareneng di dinya tah. Eh, kamu ke situ tuh tengah-tengah duduk sok nih. Udah. Sok bae di dinya tah. Tengah-tengah. Eh, Neng, satu hal yang kamu harus ingat seumur hidup. Bapak-bapak, bapakmu itu mati-matian ya untuk mengusahakan apapun supaya anaknya bahagia. Melaan nganyuk ngahutang, melaan leungit martabat harga diri karitu kadir teu dipikiran nu pentingna biaya. Reka dulu, reka lancung ka sawai datangan. Itu kanya akor. Ibumu ini, Neng. Ibumu jangankan doa, orang lain belum mendoakan, di dalam perut pun sudah mendoakan. Anaking, anakku, cantikku, ah semuanya udah dikeluarkan. Sing bagja, sing sukses. Bahkan borojol ke alam dunia, tanya. Jeng getih, jeng nyawa-nyawanya dibikin. Diberikan, yang penting anaknya bisa selamat. Yang penting anaknya bisa sehat. Bahkan sampai besar. Itu harus kamu ingat. Kamu tidak akan pernah merasakan bagaimana perjuangannya bapak bahkan ibumu sebelum kamu berumah tangga. Setelah kamu jadi ibu, maka kamu akan sadar dan mengerti perjuangan seperti apa seorang ibu. Makanya kudunya ah. Ya, setelah kamu nanti berumah tangga jangan ah, karena saya udah jadi milik suami sehingga kamu melupakan ibu dan bapakmu. Juga salah. Karena keluargamu menjadi dua. Yang ini dan mertuamu. Suamimu juga harus tahu hormatmu kepada mertua harus sama hormatmu kepada ibumu. Itu sama. Ya, karena ada orang tua biologis dan ada orang tua yang bukan biologis, yaitu itu mertua. Jadi harus mengerti wa asiruhunna bil ma'ruf, makanya harus dengan ilmu. Nah, sekarang detik-detik kamu nanti hari Sabtu ingin ditikahkan. Mintalah restu. Karena jodoh pati bagja cilaka baik buruknya nanti di kemudian hari gumantung ya karena doa orang tua. Ya? Minta. Elen melongkat dia eta tangkep si ayah. Ya doakeun gitu. So kamu ngomong, mau ngomong apa terserah. Ya? Ya minta duit sing gede ah bebas. So. Tapi kalau gini, Neng, seorang ayah mah sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Meskipun bapakmu pandai kayak pujangga menulis sepanjang dan sehebat apapun mampu. Tapi kalau berkata, sulit. Jadi seolah-olah jaim kalau bapak mah. Jika tenyaah, justru dina hati, dina pikiran nama, beh. Jadi bu, kalau suami banyak diam, tidak banyak bicara, ke anak acuh. Itulah karakter suami itu seperti itu, bapak-bapak itu. Tidak banyak diungkapkan. Nu penting mah setiap sujud, setiap sholat. Sok Neng, ka mama tanu ngaborojolkeun ka dinya menta doa. Sok. Lancar. Ya. Nya. Ah, kanya ah kolot mah Neng. Bisa gede juga kieu oge. Seandainya kamu memiliki 100 gunung dari emas, semuanya kamu berikan kepada ibu dan bapakmu, tidak akan mampu membayar kasih sayangnya. Ya. Makanya sampai kapanpun tetap sayang dan peduli. Termasuk sama mertua. Hah? Bang, sama mertua. Neng juga sama. Karena kita itu tinggal nerima beres, tiba-tiba geus gede jadi kawin we. Teu nyaah teh teung teuing. Ya, gitu Neng. Ya, naon Bang jeung ceuri? Biasa we, Bang. Tentang ceri, nah, itunya air matamu bukti kasih sayang dan doa kepada anakmu pasti akan doa yang terbaik selalu diuntaikan. Dan kita semua tinggal mengaminkan apa yang dibersitkan di dalam hatinya, ya, Bang Deddy, Bu ya, semoga semua cita-cita dan keinginannya lancar dan berhasil dan berkah. Amin. Amin. Ala hadhihi hukumatun suri al-fatihah. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي الحمد لله رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما